Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umur dunyawati waddin. Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'an Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Sahabat arisalah, sahabat keluarga muslim Yang semoga kiranya kita semua Senantiasa dalam lindungan Allah Senantiasa dalam kebaikan Dan Allah jaga Kesehatan kita Tentunya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita tahu hal-hal yang kiranya bisa mendatangkan manfaat untuk kita, juga bisa memudaratkan diri kita atau minimal menghilangkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Tentu, kita tidak ingin tidak mau kiranya ketika kita beribadah. Ketika kita beramal atau dari segi dunia, ketika kita bekerja dengan susah payah, kerjaan tersebut, namun kita tidak mendapatkan hasil dari kerjaan kita atau dibatalkan. Mungkin Anda seorang kontraktor, mungkin Anda seorang pemborong, atau yang sejenisnya, usaha yang Anda lakukan itu, ketika Anda sudah mengerjakannya. Dan mungkin bahkan sudah selesai kerjaan tersebut, dan seharusnya Anda mendapatkan hasil gaji atau juga imbalan bayaran atas kerjaan yang Anda lakukan. Tiba-tiba saja, yang seharusnya memberikan imbalan atau bayaran tersebut mengatakan batal, tidak diterima. Kerjaan yang telah Anda kerjakan, kenapa? Ternyata ada perkara-perkara yang membuat orang yang memberikan gaji tersebut, orang yang memberikan imbalan bayaran tersebut, tidak senang, tidak puas, sehingga dia membatalkan. Lalu, apa reaksi Anda? Tentu, Anda akan bersedih, bahkan mungkin Anda akan marah. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah kita kerjakan susah payah berkorban mengeluarkan sesuatu tiba-tiba saja tidak diterima dibatalkan tentu anda kecewa bagaimana dengan amalan yang telah anda lakukan kerjaan ibadah yang anda telah berletih-letih di sana Ternyata tidak diterima oleh Allah, dihapuskan, dihilangkan. Tentu, kita harus tahu perkara-perkara ilmu yang berkaitan dengannya. Apa yang kiranya membuat amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan apa kiranya perbuatan yang bisa menghapuskan, menghilangkan amal ibadah kita. Lebih spesifiknya, kita akan membahas: ternyata ada amalan yang pada asalnya amalan itu telah diterima, tapi ternyata bisa dihapuskan. Kita berbicara tentang amal pahala dari sodaka, yang fenomenanya saat ini lagi merubah di mana orang beramal bersedekah tanpa dia sadari atau dia memang sengaja melakukannya. Ternyata amalnya tadi dihapuskan tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 264. Allah katakan dalam ayat ini Ya amanu La tubtilu sadaqatikum Allah katakan dalam ayat ini Wahai orang-orang yang beriman La tubtilu Jangan engkau batalkan Jangan engkau hapuskan Jangan kau hilangkan sedakatikum amal sedakohmu bil manni wal adha dengan man dan adha apa itu man dan adha ini amalan yang kiranya dua perkara ini itu bisa menghapuskan pahala dari sedekah kita Allah katakan kepada orang-orang yang beriman ya orang-orang beriman yang ber amal bersodakoh. Allah ingatkan, ada perkara yang kiranya bisa menghapuskan pahala. Yang engkau sering tidak sadar dengannya. Yang engkau mungkin melakukan pekerjaan tersebut. Ini sayangnya, bentuk sayangnya Allah. Allah ingatkan kita. Alman wal Alman ini adalah sesuatu yang disebut-sebut kalau kita mungkin saat ini ya eh, apa namanya berkembangnya media sosial mungkin dia tidak nyebut ya tapi dia posting dia buat caption dia bahkan katakan sedekah itu indah misalnya atau dia katakan sederhananya menimbulkan senyuman pada orang lain Ya. Itu kembali kepada niat dia. Apa maksud dia? Kalaulah niat dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka dia termasuk kepada adman. Tapi kalau niatnya adalah untuk dakwah. Mengajak orang juga melakukan hal yang sama. Dia akan dapat kebaikan darinya. Dan dia lebih tahu apa yang ada di hatinya. Allah dan Dia yang tahu perkara tersebut. Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insya Allah penjelasan dari Alman. Wal Insya Allah, setelah beberapa jeda uh, berikut ini, baik kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di acara kita nukmin saah yang kita membahas atau tema kita mengangkat tentang perkara yang dapat menghapuskan amal sedekahmu. Yang ini terdapat tercantum jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. 264. Kita lanjutkan kembali pembahasan atau juga penjelasan tentang al-ada al-manna al-manna wal-ada dalam ayat tadinya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku malahu ria annas kalladzi yunfiku malahu ria nas di sini ada tiga poin ya, yang kiranya bisa menghapuskan pahala sedekah kita. Allah yang nerangkan ini, Allah yang katakan ini jelas dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan, jangan kau hapuskan pahala sedekahmu dengan al dengan al adha Karena dari seperti orang yang juga dia berimpak, mengeluarkan sedekahnya, riaan nas agar manusia melihatnya. Ria, jadi ada tiga perkara: al itu ada. Kemudian, Al-Azhar kemudian Ria. Kita tadi membahas tentang al menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut menyebut, di sini mengatakan, menyebarkan. Kalau sekarang, mungkin aplikasinya juga termasuk ya, dalam perkara memposting, ya. publikasikan ya. lewat medsos, atau dia broadcast, atau di Facebooknya. Instagramnya, YouTube-nya, dan lain sebagainya banyak ya. Kita lihat bagaimana sekarang uh, mungkin yang lagi marak adalah konten-konten uh, apa namanya seperti memberi, ya membantu. Ya, wallahu a'lam mudah-mudahan memang niat orang-orang yang membuat konten-konten tersebut betul-betul ya, lillahi taala. Betul-betul dia jadikan sarana untuk dia, ya bersama semua seperti ini untuk saling membantu. Namun ketahuilah, wahai saudaraku, hati kita, ya, jiwa kita, niat yang ada dalam diri kita, para ulama saja, mereka terus dan terus mengatakan, aku terus berusaha untuk memperbaiki niatku. Ketika dia mengajar, ketika dia berdakwah, dia terus berusaha untuk meluruskan niatnya. Mereka orang yang berilmu. Mereka orang yang paham. Mereka orang yang Allah katakan yang paling takut kepadaku adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin kalau setan, kalau kita aman dari godaan setan tersebut dengan membuat konten, dengan membuat uh, mempublikasinya, eh kita merasa bahwasanya ya eh, kita aman, bisa jaga hati kita ketika Anda merasa diri Anda aman. Ketika Anda merasa Anda selamat dari itu, maka ketika itulah Anda jatuh kepada talbis iblis. Ya, artinya risiko sangat besar ketika Anda mempublis amalan Anda. Ya, ketika Anda apa namanya? memviralkan atau juga menyebar, mengeser ya. Memposting dari Kerjaan Anda tadinya ya, amal ibadah Anda tadinya, maka risiko Anda digerogoti dengan penyakit tersebut sangat besar. Kalaulah amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu saja itu adalah amalan yang berat untuk kita jaga keikhlasannya. Orang yang dia sholat di malam hari, menjaga sholat malamnya, dia berat untuk menahan dirinya untuk tidak menceritakan kalau dia tadi malam sholat. Bagai ya. apalah lagi dengan orang yang dia bersodakoh dan dia tampangkan. Apa namanya? Dia perlihatkan. Maka risiko dia membatalkan amal tersebut sangat besar. Setan gak akan tinggal diam, wahai saudaraku. Dia akan terus berusaha. Bagaimana amalan yang kau kerjakan tidak diterima oleh ya Allah. Dengan cara apa? dengan cara dia buat engkau senang dipuji. Dia buat orang-orang melihatmu kemudian memujimu. Ya. Maka sangat penting wahai saudaraku, ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sampai seperti itunya. Agar apa? Agar terlindung, selamat. Nah itu yang dimaksud dengan al al, al Kemudian, Al-Azhar, apa Al-Azhar? Al-Azhar itu menyakiti. Ternyata, ada pemberian yang dia menyakiti. Menyakiti orang yang menerima pemberian tersebut. Bagaimana maksudnya menyakiti dalam hal perkara ini? Adalah baik menyakiti agamanya, menyakiti kehormatannya, menyakiti badannya, dan lain sebagainya. Kalaulah orang yang diberi merasa tersakiti, maka engkau telah jatuh kepada Al-Azhar terlihat ya sekarang ada orang yang ketika dia memberi nih mungkin ada videonya viral ya banyak ditonton juga termasuk dia memberi nih dia ketuk pintu rumah orang yang dianggap ini adalah rumah orang yang susah miskin dia ingin memberikan bantuan nah ketika dia memberi ya, keluarlah yang uh, penghuni rumah tadi dalam keadaan ya bajunya ya berantakan gitu ya karena dia orang susah dia beri ya ketika dia beri dia dia katakan tunggu sebentar pak kita ambil dulu dokumentasinya apa namanya fotonya maka dia bilang tunggu ada yang bilang dia nggak nerima kenapa padahal dia lapar dia butuh itu tapi dia lihat di sana kehormatannya dicabik-cabik dia merasa terhina dalam Al-Quran dikatakan lisa ini wal mahrum ada orang yang memberi itu kepada orang yang dia memang meminta dan ada orang yang dia gengsi menerima pemberian tapi tetap kita beri dia gengsi untuk memperlihatkan kalau dia itu butuh untuk uh, bantuan tersebut ada dan kita tidak dibolehkan ketika ya kita dapati ya dia memang nggak mau ya. maka jangan dipaksakan dia harus kalau mau dapat bantuan harus mau di dokumentasi dipotong ya untuk disebar Wahai saudaraku ini termasuk ada baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita lanjutkan nantinya insya Allah menjelaskan apa itu ada dan juga ria anas ah an ya, yang juga menjadi pembatal penghapus pahala sedekah insya Allah setelah beberapa jadi berikut ini <Sekas> Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan kembali acara kita di Nokmin Sah ah, yang kali ini kita membahas perkara yang dapat menghapuskan amal sedekah. Kita tadi menyebutkan masuk kepada al adha menyakiti, ya, menyakiti ini sering sekali dengan perkara yang uh, apa namanya mencelakai atau mencederai kehormatan seseorang. Bisa dengan perbuatan, perkataan, atau juga sekarang ini dengan postingan. Ya. Itu dilarang, termasuk perkara yang bisa menghapuskan pahala amalan kita, amal saudara kita. Bahkan, ya, bahkan wahai saudaraku, lama kita menyatakan bahkan sampai pada orang tua yang menyebutkan yang juga termasuk kepada almanah ini ya menyebutkan apa yang diberikan kepada anaknya. Padahal kita tahu ini adalah perkara yang lumrah. Orang tua, terutama di sini ayah yang dia bekerja, hasil kerjanya, gajinya itu dia harus berikan untuk nafkah anak dan istrinya, menyekolahkannya. Sampai lama kita mengatakan orang tua saja tidak boleh menyebut-nyebutkan pemberiannya tersebut. Aku telah membesarkanmu, aku telah mau, apa namanya? menyekolahkanmu. Mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk tidak boleh, wahai saudara, apalah lagi anak yang menyebutkan pemberiannya kepada orang tuanya yang sekarang banyak sekali. Kita lihat kasus-kasus, ada anak yang menuntut orang tuanya, ya, anak menuntut orang tuanya hanya karena masalah harta. Padahal, apa yang kata Rasulullah? rasulullah katakan kepada uh, orang yang dia kiranya mau mempermasalahkan kepada rasulullah bahwasanya ayahnya itu sering ngambil hartanya rasulullah katakan apa anta wamaluka abika. engkau dan harta punya ayahmu punya orang tuamu bagaimana mungkin ada anak yang dia menuntut orang tuanya di persidangan yang dia tuntut adalah harta yang kiranya diminta, yang diambil oleh orang tua. Yang kiranya dia mau menjarakan orang tuanya, Allah "Kemana hatimu ini?" Kaum Muslimin yang dibolehkan Allah, jadi ini adalah termasuk perkara yang tidak dibolehkan. Sering ya, kita dapati ada orang-orang yang dia mengungkit-ngungkit, ya, ini ada perkara yang juga meng menghilangkan pahala. Sekiranya Allah telah terima amal tersebut. Tapi karena perbuatannya. Allah katakan. Butir, jangan kau batalkan. Maka kita coba berusaha. Setan itu tidak akan tinggal diam. Wahai saudara. Hari ini kita masih ikhlas. ya. Setan akan berusaha. Bagaimana ikhlas kita itu dirusak. Maka coba lawan. lawan. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu. Yang kiranya bisa menghilangkan pahala halal dari sedekah kita, ibadah kita. Ya, banyak ya kita dapat tidak. Aku dulu pernah karena dia disakiti ya, karena dia merasa dihianati, karena dia merasa dizolimi sama orang yang dia telah bantu dia terpancing dia untuk mengucapkan. Dulu aku sering bantu si Pulan. Nah, dia kok seperti ini seperti hati-hati wahai saudaraku. Ucapanmu ini Kiranya bisa menghapuskan ibadah amal yang telah engkau lakukan kepadanya. Maka berhati-hati. Sebagaimana kebaikan itu, ya keburukan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Begitu juga kebaikan bisa dihapuskan dengan keburukan ketika kita sebut-sebut. Ya keburukan ya menyebut-nyebut ini kan keburukan. Maka keburukan ini bisa menghapuskan pahala yang telah. Kiranya telah Allah terima, bisa dihapuskan dengan uh, perbuatan kita ini. Nah, kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah, kiranya seorang laki-laki miskin Saudi, pria tua, yang dia ingin masuk ya, ke sebuah toko, yang kiranya toko itu adalah... Tahu yang hadir yang datang ke sana hanya orang-orang kaya yang belanja di situ. Jadi bapak ini, laki-laki tua ini, dia agak ragu untuk masuk. Dilihat oleh pemilik toko, dijumpai didatangi. Ditanya apa dia yang dia butuhkan. Ketika pemilik toko mengatakan ke bapak-bapak ini, dia mengatakan, aku ingin membeli uh, selimut. Karena di situ ada toko selimut yang kiranya sebentar lagi akan datang musim dingin dia ingin membeli selimut di aku ingin membeli selimut tapi dia mengatakan kalimat tapi pemilik toko mengatakan ada apa ya wahai bapak tapi kenapa dia bilang tapi aku hanya punya uang 100 rial dan aku butuh enam helai selimut maka pemilik toko ini mengatakan ya bisa wahai bapak ada selimut yang dia katakan tadi bapak ini mengatakan aku tidak butuh yang mewah yang penting dia bisa kupakai untuk melindungiku dari dinginnya cuaca maka pemilik toko mengatakan ada wah, bapak ada selimut harganya 20 rial dan kalau bapak beli lima saya akan kasih gratis satu bonus Allah, maka mendengar pernyataan tersebut si bapak atau laki-laki tua yang miskin ya, tadi dia senang bahagia Kemudian dia beli, dia serahkan uang 100 rialnya. Dari kejauhan teman dari pemilik toko ini datang. Heran dia lihat. Dia telah dengari percakapan mereka. Dia katakan, wahai saudaraku, bukankah kemarin kau jual ini uh, harga selimut yang kau berikan sama bapak itu dengan harga 450 rial. Sekarang kau jual dengan harga 20 rial. Bahkan kau berikan lagi bonus. Sedangkan dia mau protes ini. Kenapa bisa kayak gitu? apa dijawabnya dengan senyuman wahai saudaraku ya harganya memang segitu 450 tapi dulu aku berniaga berdagang denganmu dan saat ini aku berdagang dengan Allah aku bisa aku memberikan harganya sebenarnya aku tidak butuh uangnya hanya saja aku menjaga kehormatannya agar dia tidak malu dan tidak merasa bahwasanya dia dikasihani Allah, Allah indahnya seni dalam saudaraku tidak menyakiti orang lain ini dia ketika orang yang berilmu paham dia mengharapkan ada kalanya dia berdagang dengan Allah mengharapkan untung yang jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kau muslimin yang dimuliakan Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa yang kita sampaikan tadinya dan menjaga kiranya amal ibadah kita tidak tertolak, tidak dihapuskan hanya karena perbuatan buruk kita. Mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.